Bukan mau lagak di, bukan mau lawa, tidak mau tunjuk di banyak harta benda. Tapi kalau macam si adik, berapa mas kawinnya? Sekarang saya bayar cash, berapa saja boleh bayar cash dah. Aku bukan barang, mau letak harga, bukannya wang ringgit jadi antaranya. Tapi kalau cik abang suka sama saya, sekarang kita jumpa kok tadi terus manikah. Alamak, ada cana tuh. Kalaulah begitu dek, senang sudah jelas. Abang kerja rajin dek, tak mau malas-malas. Bila sudah kawin dek, bertelur dan menetas. Sampai dapat anak kita bergelas-gelas. Dia datang dengan lindungnya, dia datang dengan senyum sindunya, dia datang dengan senyum manisnya, dia datang dengan lemah gemalanya. Bagaimana hati tak rindu dendam? Oh jelita, sungguh menawan. Dia datang dengan lengan rindunya, dia datang dengan senyum sindunya, dia datang dengan senyum manisnya, dia datang teman-teman. Hati siapa tak kasih dan sayang? Hati siapa tak rindu dan dendam? Oh jelita, sungguh menawan. Dia datang dengan lengan rindunya, dia datang dengan senyum sindunya, dia datang dengan senyum manisnya, dia datang lemah gemalanya. Jangan engkau menggoda hatiku, jangan engkau meracun jiwaku. Oh derita manis bermadu. Dia datang dengan lingam lingkungnya, dia datang dengan senyum sindunya, dia datang dengan senyum manisnya, dia datang lemah gemalanya. Dia datang selaku ketua bagi rumpungan tidak ada lagi yang dilahirkan sendirilah Muhammad Afiq dan Yudhari ini.
Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan yang sedang hadirin, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dapat kita bersama-sama di rumah Cik Nasrullah pada malam yang berbahagia ini untuk menyaksikan majlis akad nikah di antara Muhammad Afiq bin Syaimi dan juga Marini binti Nasrullah. Kita mohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang kita adakan pada malam ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أزوجك على ما أمرك Aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan dikau dengan Marini binti Nasrullah yang berwakil wali saudara lelakinya seibu sebapa kepadaku dengan mas kahwinnya RM50 tunai. Aku terima nikahnya Marini binti Nasrullah dengan mas kahwinnya RM50 tunai. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu lakuma wa baraka alaikum. Majama bainakuma fi khair. Allahumma arti bainahuma al-ulfata wal mahabbata wal midad. Wahdihima sabila taqwa wal rashad. Wa tawil a'marahuma fi ra'il 'aysh was sururi wal hana'i wa shirahi sudur. Wajma' maidahuma ala dawamil wifaq wal ikhtilaf. Waj'alhuma min ahli al-qana'ati wal afaq. Min maqabala al-in'am wa bisyukri wal ibtila. Dan isteri saya selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja saya baik daripada isteri saya yang tersebut selama setahun atau lebih. Jika ia atau wakilnya mengadu kepada mahkamah dengan berkata ia tiada tertunggu lagi akan saya dan manakala tabib aduannya maka tertalaklah satu talak. Demikianlah lafaz takdir saya. Itu. Ya Allah ya Tuhanku jadikanlah suamiku ini suami yang saleh di dunia dan di akhirat. Mari ini dalam kesempatan ini dari binti wa ila arwah wa ila ruhil marhum Nasrullah bin Kemal wa usulihi wa ruhi wa wa yang jazib ilaih al-fa'i al-fatiha A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hari ini kami berdua tak mau pakai dinding lagi sebab kami berdua nak kahwin. Dah selamat. Kita dah selamat nikah. Kita belum lagi.
Okay.